Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya cuy story dari Ultraman ini di game Ultraman Fight Evolution 0 ya cuy. Wadaw kali cuy. Oke, di sini kita akan melanjutkan storynya gitu loh ya. Di sini teman-teman ya, Abang San akan ceritakan dulu ya kronologi dari masalah ini cuy. Oke, di sini Ultraman cuy ya kehilangan energinya gara-gara dia terperangkap oleh perangkap cuy. Wadaw. Di sini teman-teman ya, Ultraman akan latihan dengan para Ultraman untuk mengembalikan ini cuy, energinya kembali. Di sini teman-teman, Ultraman sudah berlatih terus cuy. Di sini tinggal satu kali pertandingan lagi cuy untuk Ultraman bisa mengembalikan energinya yang sudah hilang gitu loh. Oleh karena itu teman-teman, kita akan saksikan gitu loh ya latihan Ultraman untuk mengembalikan energinya yang hilang. Oke, di sini kita akan latihan dengan Ultraman cuy. Semoga saja di sini ya energi dari Ultraman bisa kembali cuy. Di sini kita akan latihan bersama Ultraman Taro untuk mengembalikan energi kita yang hilang ya. Di sini teman-teman, hampir ya 100% energi Ultraman akan kembali cuy. Wadaw gila. Oke cuy, set. Di sini kita harus bisa mengalahkannya untuk bisa mengembalikan energi kita yang hilang. Oke, set. Wadaw, set. Rasakan seranganku ini, Ultraman Taro. Rasakan ini, palasahanku, Ultraman Taro. Wadaw, set. Anjay. Oke, kita tangkap lagi cuy. Dan di sini kita lempar. Anjir. Oke teman-teman, kita tendang. Aduhai, di sini dia bisa menahannya gitu loh. Aduhai, sedikit lagi kita terkena serangan dari Ultraman cuy. Oke, di sini kita akan pukul. Aduhai. Oke cuy, anjir. Oke, set. Rasakan ini loh. Rasakan itu. Rasakan dan rasakanlah gitu loh. Oke, kita tangkap, berhasil dan kita pelasah cuy. Oke, tinggal sedikit lagi tuh bar HP dari Ultraman Taro cuy. Tinggal aduhai, di sini kita terkena serundukannya. Oke, buat dia terjatuh, berhasil mundur dulu kita dan rasakan seranganku ini. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan Ultraman dan di sini teman-teman, kata Ultraman Taro, energi kita sudah pulih kembali cuy dan di sini kita sudah bisa mengeluarkan ultimate skill kita. Wadaw kali cuy. Oke, karena di sini kita sudah berhasil mengembalikan energi kita cuy, di sini kita bisa mengalahkan monster kumbang ini cuy. Wadaw, sangat ya. Di sini kita sudah kembali kuat. Oke, di sini kita akan bertarung bersama Ultraman dengan monster kumbang ini cuy. Kita harus mengalahkannya cuy. Oke, tangkap, berhasil dan rasakan seranganku ini bos. Oke, set, rasakan pukulanku dan rasakan itu, tangkap lagi, berhasil dan rasakan itu. Oke, kita ini teman-teman. Oke, wadaw jiwa cuy, di sini dia mengolok-olok kita ya cuy, monster kumbangnya. Oke, di sini dia juga bertambah kuat. Oke, sekali lagi cuy, mantap. Oke, di sini juga mengolok-olok kita lagi dan lagi cuy, dan dia bertambah kuat lagi gitu loh, mengikuti kita cuy. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, set, rasakan serangan tuh ini dan rasakan dan tangkap, berhasil dan kita pelasah cuy. Oke, mantap, di sini kekuatan kita sudah bertambah karena di sini kita mendapatkan kekuatan dari Ultraman Jopi teman-teman. Tetapi kenapa ya Ultraman Jopi tadi menyerang kita cuy bersama Ultraman S gitu loh, mereka kenapa berdua itu kok menjadi jahat gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita fokus dulu ya ke ini teman-teman, ke monster kembang ini harus kita kalahkan cuy. Oke, set, rasakan ini dan rasakan, aduhai, mundur dianya cuy. Oke, di sini storynya lagi cuy, apa yang terjadi. Oke, apa ini, kenapa ini monster kembangnya ini cuy. Oke, dia berbicara, nggak tahu Abang San ngomong tentang apa gitu loh. Oke, set, rasakan serangan itu dan rasakan pukulanku, rasakanlah dan rasakan. Oke, buat dia terjatuh cuy. Oke, langsung saja kita ulti karena kita di sini sudah bisa mengeluarkan ultimate skill kita cuy. Oke, rasakan ini kekuatanku monster kumbang, kalah kamu gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita bisa mengalahkan monster kumbang dengan ultimate skill kita. Oke, di sini kita, apakah monster kumbangnya akan langsung kalah, kita lihat cuy historinya. Loh, kok ada Ultraman Jopi ini teman-teman? Kok monster kumbangnya berubah menjadi Ultraman Jopi? Ada apa ini cuy? Ada apa ini? Oke, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya. Di sini kita bersama Ultraman Ibu teman-teman.
Oke, apa yang terjadi di sini? Ultraman ibunya masih menjadi sedih gitu loh. Oke, di sini kita berbicara dengan Ultraman Leo sama Ultraman Ultra Seven. Oke, wadah-wadah jiwa teman-teman, di sini kita berbicara dengan Ultraman Jopi yang berupa kesakitan di itu teman-teman ya, karena sekarang tadi teman-teman diserang oleh monster dan Ultraman ibu. Oke, mantap-mantap jiwa teman-teman. Oke. Kita lanjutkan lagi ini. Oke, apa ini? Di sini kita berada di bumi teman-teman. Di sini ada Ultraman Edge yang menyerang kita teman-teman. Tetapi kenapa ini dia, cuy? Kenapa gitu loh? Kok dia berupa kelelahan, berupa sakit teman-teman? Oke, apakah ada apa ini, cuy? Ya, buat kalian yang tahu teman-teman, komen di kolom komentar apa yang terjadi gitu loh. Kalian ceritakan kronologinya, cuy. Loh, kenapa ini teman-teman, para Ultraman ini kok tiba-tiba menjadi batu teman-teman? Oke, di sini ada monster Jeton, cuy. Ada monster Jeton ini, apa ini? Oke, apakah itu ulahnya Ultraman Jeton teman-teman yang berubahnya menjadi batu gitu loh? Apakah ini perbuatan kamu Ultraman Jeton? Ultraman Jeton, monster Jeton. Oke, kita harus bisa mengalahkan Ultraman Jeton ini teman-teman untuk mendapatkan jawaban apa yang terjadi ini, cuy. Oke, set, berhasil, kita plasa dulu. Oke, mantap, di sini kita sudah marah teman-teman karena kita melihat teman-teman kita para Ultraman menjadi batu, cuy. Bukan hanya Ultraman ayah yang menjadi batu, tetapi juga Ultraman yang lainnya seperti Ultraman Taro, Ultraman Leo dan sebagainya teman-teman. Wadah-wadah jiwa gitu loh. Oke, di sini kita harus bisa mengalahkan monster Jeton ini untuk bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi ya teman-teman. Oke, set, rasakan pukulan kemarahanku gitu loh. Oke, set, rasakan tangkap. Oke, aduhai, di sini kita terkena serangannya. Oke, set, oke, kamu terjatuh. Wah, Jeton. Oke, kita langsung saja lah gitu loh, kita ulti langsung kita kalahkan. Iya, rasakan ini seranganku monster Jeton. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster Jeton. Apa yang terjadi? Apakah di sini kita mendapat jawaban apa yang terjadi teman-teman? Oke, di sini ada Ultraman S. Oke, kita harus waspada sama Ultraman S teman-teman karena tadi dia menyerang kita ya, cuy. Oke. Oh, ternyata teman-teman yang menyerang kita bukan Ultraman S tapi monster Super KW. Yang ini teman-teman yang menyerupai wujud Ultraman S teman-teman. Dia berubah menjadi monster S untuk menipu kita gitu loh. Wadah-wadah kali ya, cuy. Ternyata seperti itu dia kronologinya teman-teman. Wadah-wadah kali, cuy. Oke teman-teman, oke, di sini kita harus bisa mengalahkan monster Super KW ini teman-teman ya. Oke, di sini tadi kita sudah berhasil mengalahkan monster Jeton dan di sini kita akan melawan monster Super KW ini, cuy. Wadah-wadah jiwa gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita akan bertanding bersamanya gitu loh. Oke, di sini monster Super KW ini teman-teman menambah kekuatannya untuk mengalahkan kita gitu loh. Di sini kita harus siap-siap, kita harus fokus ini teman-teman supaya kita berhasil mengalahkan monster Super KW ini, cuy. Oke, set, rasakan seranganku ini dan rasakan ini monster Super KW. Berani-beraninya kamu meniru wujud para Ultraman kesayanganku gitu loh. Oke, set, rasakan ini. Biarpun kamu sudah menambah kekuatanmu tapi di hadapanku kamu tidak ada apa-apanya gitu loh. Oke, set, rasakan itu kamu Oke, teman-teman. Oke, seruduk dan tendang. Wadaw. Oke, kamu terpelanting ya monster KW. Oke, set. Oke, set. Oke, rasakan ini seranganku, rasakan dan rasakanlah. Oke, tangkap dan rasakan pelasahanku. Mantap jiwa, cuy. Oke, set, mundur lagi, mundur dan tangkap, berhasil dan pukul dan pukul gitu loh. Mantap jiwa, bos. Oke, cuy. Oke, tangkap lagi dan pukul dan pukul. Mantap jiwa. Oke, set, rasakan pukulanku ini, tangkap, berhasil dan kita pelasah, cuy. Oke, tinggal dikit lagi tuh teman-teman, bar HP-nya sudah mau habis gitu loh. Oke, buat dia terjatuh, berhasil, langsung saja kita ulti sekali lagi. Iya, rasakan ultiku ini. Oke, apakah di sini monster Super KW-nya akan langsung kalah? Kita lihat. Iya, teman-teman, di sini dia kalah dan di sini teman-teman sebuah perangkap masuk ke dalam tubuhnya. Apakah dia akan menambah kekuatannya lagi, cuy? Kita lihat. Oke, teman-teman, di sini kita sendiri, cuy. Oke, di sini kita harus waspada ini, teman-teman. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh, apa ini teman-teman? Auranya yang kok sangat-sangat kuat sekali, kok sangat-sangat kental sekali ini teman-teman. Apa yang terjadi ini? Aura apa ini? Kok sangat-sangat sakit sekali dada Ultraman ini teman-teman ya? Kok sesak gitu loh? Apakah ini kekuatan dari para monster teman-teman untuk mengalahkan kita gitu loh? Di sini kita harus tenang ini, harus tenang, pikiran kita harus jernih teman-teman. Apa yang terjadi? Oke, cuy, wadah-wadah jiwa gitu loh. Oke, di sini monster Super KW-nya ini teman-teman
menjadi lebih kuat apa yang terjadi terhadap dia, teman-teman. Apakah karena oleh perangkap itu dia bisa menjadi lebih kuat, teman-teman? Oke, kita lihat itu, teman-teman. Matanya berwarna-warni, teman-teman, dan aura di sekitar kita ini berubah, cuy. Oke, kita harus selalu siap, teman-teman, untuk mengalahkannya gitu loh. Oke, aduhai, kenapa kamu kok menjadi kuat, teman-teman? Ya, kenapa monster super kawi ini menjadi kuat? Apakah karena yang Abang Sen bilang tadi oleh perangkap itu, teman-teman? Ya, oke, di sini kita harus selalu siap, teman-teman, untuk menghadapi segala situasi, ya, cuy. Oke, di sini kita berhasil menangkapnya dan rasakan ini. Oke, teman-teman, semoga saja ya dukung Ultraman ini, teman-teman, dengan kalian kasih like video ini, teman-teman, untuk mengalahkan monster super kawi ini, cuy. Oke, rasakan dan tangkap. Oke, mantap. Oke, di sini kita masih kuat, teman-teman, masih bisa menghadapi monster super kawi ini biarpun dia bertambah kuat, sangat-sangat kuat ya, cuy. Oke, mantap jiwa. Oke, rasakan seranganku ini dan rasakan itu, rasakan. Aduhai. Oke, aduhai, di sini kita terkena serangannya. Aduhai, sakit. Tidak. Oke, aduh, di sini kita tidak bisa apa-apa ini, teman-teman. Kita terkena serangannya. Aduhai, di sini kita di perangkapnya, cuy. Aduhai, sakit sekali, cuy. Oke, rasakan seranganku ini. Oke, kita balas, cuy. Aduhai, di sini kita terkena serangannya lagi dan terkena kombonya, teman-teman. Oke, kita tangkap. Aduhai, enggak berhasil, cuy. Aduhai, di sini kita terkena serangannya. Aduhai, sekali sakitnya. Aduhai. Oke, aduhai, di sini kita terpelanting, cuy. Oke, rasakan ini dan rasakan. Aduhai, di sini kita ditendang-tendangnya, cuy. Oke, buat dia terjatuh, berhasil mundur dan rasakan serudukanku terpelanting kamu, cuy. Oke, langsung saja kita ulti, cuy. Iya, rasakan ultiku, ulti terakhir dari Ultraman. Oke, teman-teman, di sini ulti kita berhasil dan langsung bisakah kita mengalahkan monster super kawi ini, cuy? Kita lihat. Oke, apa yang terjadi ini, teman-teman? Oh, kenapa tubuhnya mengeluarkan cahaya ini, teman-teman? Cahaya apa ini, cuy? Oke, kita lihat cahaya apa ini. Oke. Oh, kok lu di cahaya itu kok ada Ultraman S, teman-teman? Kok ada Ultraman S, cuy? Oke, di sini Ultraman S-nya bangun, cuy. Dan apa ini, cuy? Oke, di sini Ultraman S-nya sudah sadar. Oh, ternyata, teman-teman, jadi dalam tubuh Ultraman Super Kawi ada para Ultraman yang menjadi batu tadi, cuy. Oke. Apa ini, kekuatan apa ini, kok tiba-tiba mulai kekuatan ini, teman-teman, yang kental tadi memulai memudar, cuy. Apakah karena kita sudah berhasil mengalahkannya? Oke, di sini kita dengan para Ultraman, teman-teman, bersama-sama mengalahkan ya para aura itu, cuy, ya, yang sesak sekali. Oke, di dada kita gitu loh. Oke, teman-teman. Oke, di sini auranya sudah menghilang, cuy. Apakah di sini menjadi kondisinya menjadi normal kembali? Iya, teman-teman, di sini kondisinya menjadi normal kembali dan kita bisa mengalahkan semua para monster yang menyerang tadi, cuy. Oke, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya. Di sini semuanya kembali normal, teman-teman, ya. Tadi yang Ultraman Ayah menjadi batu sudah kembali lagi seperti normal sedia kala, cuy. Dan di sini juga para Ultraman yang menjadi batu juga kembali lagi menjadi normal. Oke, di sini kita berhasil menyelamatkan para Ultraman gitu loh. Mantap jiwa, teman-teman. Oke, di sini kita gembira dan membuat pesta, anjay. Di sini kita berjabat tangan sesama para Ultraman, cuy. Wadah kali ya. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman, ya. Apakah ceritanya ini sudah selesai, cuy? Oke, teman-teman, kemungkinan ini ceritanya sudah selesai dari story-nya Ultraman, cuy, di game Ultraman 5 Evolution 0 ya, cuy. Oke, teman-teman, karena di sini ceritanya sudah selesai, berarti videonya sampai di sini gitu loh. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Wacau undur diri. Bye bye.